Dalam tempoh berkabung 4 bulan 10 hari seorang isteri apabila kematian suami, boleh tak isteri sebut keluar bersih kawasan rumah, potong rumput dan keluar ziarah ibu tua? Wanita apabila kematian suaminya, maka dia asalnya berkabung selama apa? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Okey. Dalam tempoh berkenaan, asalnya agama dia tak mahu wanita ni kelihatan macam sonok pula suami dia mati. Jadi dia jadikan wanita ni dia tak bersolek, dia tak pakai pakaian yang menonjol. Pada waktu itu dia tidak keluar daripada rumah dia tanpa sebab, kerana nak mengelakkan supaya ada salah sangka. Hikmah dia lah, hikmah dia. Salah sangka orang kata, "Wih, dia ni syok lah suami dia mati." Kan, sangka buruk. Ha. Tapi Allah telah tetapkan 4 bulan 10 hari. Di atas hikmah yang Tuhan saja tahu. Ta'am budian kita terima. 4 bulan 10 hari. Tapi oleh kerana insan ada kehidupan. Kalau dia ni bekerja, kalau sekiranya dia 4 bulan 10 hari tak pergi kerja, habis ni orang buang kerja dia, dia tak boleh nak survive hidup sampai pada ni. Dia boleh tak pergi kerja? Dia boleh. Tapi lepas kerja dia balik dalam rumah dia. Rumah dia semak samun, ulat pun semua main. Dia duduk tunggu 4 bulan 10 hari baru nak potong. Taklah, dia pergi potong lah. Ibu dia sakit, memerlukan pertolongan dia, kena ziarah. Dia pergi tak? Dia pergi. Tapi lepas pergi tu balik dengar dengan mak, lepas tu pergi pula shopping, beli pula beg tangan baru. Yang tu tak boleh lah. Ha? Dia pergi buat perkara yang berkaitan, yang dia perlukan sahaja. Ha?